Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72, RT 5 RW 6 Kelurahan Geladak Anyar Pamekasan gelar Gapiar Kemerdekaan Indonesia yang ke-72 dengan nuansa kebersamaan dan keberagaman tingkatkan kerja bersama. HUT Republik Indonesia yang ke-72 disambut hangat dengan menggelar Gebiar Kemerdekaan Indonesia yang digelar oleh RT 5 RW 6 Kelurahan Geladak Anyar Pamekasan. Gebiar Kemerdekaan ini mengusung tema dengan kebersamaan dan keberagaman kita tingkatkan kerjasama menuju Baldatun Taibatun walaupun Gafur dan dimeriahkan oleh Raja Entertainment Jalsa dan Nostalgia. Gebiar Kemerdekaan yang bertempat di jalan Kelurahan Geladak Anyar RT 5 RW 6 ini berlangsung khidmat dan meriah. Begitu pula dengan jalsa yang menghibur masyarakat Geladak Anyar, nampak begitu antusias masyarakat menyambut Gebiar Kemerdekaan ini. Hal itu terlihat pada perayaan HUT Indonesia yang ke-72 di RT 5 RW 6 tersebut. Selain daripada itu, Gebiar Kemerdekaan ini dihadiri Kapolres Pamekasan, Dandim 0826 Pamekasan, serta anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Badru Tamam, serta masyarakat Geladak Anyar RT 5 RW 6. Ketua Panitia mengatakan tujuan Gebiar Kemerdekaan ini untuk mempererat tali persaudaraan, menjalin persatuan kesatuan, dan bersama-sama menjaga kebersamaan serta keberagaman, tingkatkan kerjasama sesuai dengan tema, bersama menuju Baldatun Toyibatun Warabun Gafur, dan berharap ke depan dengan adanya momentum Gebiar Kemerdekaan ini akan tetap menjalin hubungan persatuan kesatuan demi kemajuan bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempererat tali persaudaraan, tali silaturahim, menjalin persatuan, kesatuan. Mari kita bersama-sama menjaga kebersamaan dan keberagaman kita tingkatkan dengan tema kerja bersama menuju Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Harapan ke depan semoga dengan adanya momentum yang sangat berharga ini, kita tetap menjalin erat hubungan persatuan dan kesatuan di antara kita demi kemajuan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selain itu, Ketua Panitia menanggapi Gebiar Kemerdekaan ini suatu acara yang baik dan bagus. Keutuhan masyarakat jangan sampai hanya satu tahun sekali, namun butuh setiap waktu. Keutuhan harus ada supaya bisa diaplikan setiap hari. Ini sesuatu yang bagus, yang baik, yang baik. Jadi, keutuhan masyarakat itu jangan cuma setiap setahun sekali waktu supaya bisa diaplikasikan setiap hari gotong royong seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Dandi, Bapak Kepala. Ali Muhdar, CTV. Sampai di sini.